Suatu hari saya pernah mendapatkan email seperti ini. Pak, minta tips motlet dong, please. Motlet. Ini barang apa ya? Saya hampir aja jawab, kalau mau motlet harus pakai kamera. Ternyata, ini motlet ini serius maksudnya. Tentu saja kalau dapat email seperti ini, saya membayangkan wajahnya pasti kayak gini nih. Kayak Mukidi pasti ini. Ternyata, motlet adalah, oh, motivation letter. Ternyata dia ingin bertanya tips tentang motivation letter. Tapi belakangan saya juga ngerti kenapa motivation letter disingkat motlet. Bayangkan kalau dia menyingkatnya seperti ini. Ngeri kan? Apalagi ditambahi dengan kalimat ini. Kan jadi nggak enak. Apalagi terus kemudian saya membayangkan wajah yang ngirimkan seperti ini. Kacau kan? So, motlet itu motivation letter ternyata.